bersifat offline, bersifat tatap muka. Dan kami merencanakan akan ada kegiatan pertemuan dengan Forkominda mungkin pada awal Agustus. Mungkin kita boleh melaksanakan kegiatan secara offline untuk merespon apa yang terjadi setelah peristiwa COVID-19 ini. Ya, baik di FKUB maupun di MUI. Dan kami yang hadir tokoh adat dan juga tokoh masyarakat. Jadi pada simpatinya banyak. Bahkan ada yang Zulama Cendekiawan dan juga Gubernur Pak Dr. Anies Haji Yuniti Hamzah. Itu kami juga ada dua di sini. Jadi lengkaplah kira-kira. Kadang-kadang kami dan ini juga ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada yang akan datang. Kemudian itu yang sedang menjadi respon masyarakat kemudian terkait dengan pilkada tadi dan masalah perkembangan aliran kepercayaan keagamaan. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini kegiatan paham itu kurang akan dibahas karena Bengkulu itu mudah terserap oleh aliran dan paham itu pada beliau dan itu sangat itu dapat dideteksi dengan cepat. Kemudian di Bengkulu itu juga ada yang bersifat dalam jaringan, jadi di samping ormas yang ada, tetapi mereka juga hidup dalam jaring itu. Nah itulah yang ada mungkin itu Pak Kepala. Informasi singkat dari kami mewakili FKUB dan juga terhormat juga saya terhormat Ketua FKUB beserta pengurus yang terhormat para tokoh agama juga sini banyak tokoh agama mohon agama apa selain bisa Buddha Namo Buddha Katolik. Saya diterima oleh pengurus ketua dan pengurus MUI dan juga FKUB secara bersama-sama. Ini tentu saya bersyukur kepada Allah SWT atas kenikmatan ini, atas berkat satu jam ini. Karena dicegat-cegat terus mau pulang, tak dulu, akhirnya mundur satu jam setelah di sini. Ini saya masih ada satu pertemuan lagi, terpaksa saya mundur setelah sholat zuhur atau sholat duhur. Karena saya lihat tidak sempat nanti ini kalau dipaksakan ini selesai. Oleh sebab itu nanti yang ketiga saya mundur setelah sholat duhur, tidak tahu nanti kemana lagi. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, perkenalkan diri saja, perkenalkan fisiknya seperti apa Kapolda sekarang ini. Kira-kira seperti ini. Yang kedua, saya juga silaturahmi secara batin juga bahwa saya datang ke sini untuk menyambung rasa, menyambung hati kita yang telah lalu dilakukan oleh Pak Kapolda yang lama atau Kapolda sebelumnya. Saya hanya ingin melanjutkan saja yang sudah harmonis, kita tetap harmonis, yang sudah baik kita tetap lebih baik, yang sudah berjalan dengan Pak Karo SDM, Pak Tribis, ini memang saya ajak karena ada kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut dengan internal Polri, khususnya Bin Kohtal. Dari Polisi ada Bin Kohtal, pembinaan rohani dan mental. Di samping itu juga ada hal-hal yang lain di luar itu yang perlu minta
saran atau masukan atau petunjuk atau fatwa dari MUI seperti kemarin COVID pak, mungkin polisi juga terpatokan sama fatwa MUI ketika kita mengatur pengawetan di masjid, saf-safnya. Sebenarnya kita ingin sekali dapat fatwa itu dari MUI sehingga kita ketika menjaga masyarakat atau umat beragama beribadah, kita bisa memberikan dengan jelas SOP-nya atau aturan-aturan yang dibuat oleh MUI. Contohnya harus di masjid ada, atau di gereja, atau di vihara, atau pakai apa, kemudian pakai sarung tangan atau enggak. Nah itu aturan-aturan itu sebenarnya kaitan dengan agama yang lebih berkompeten dari MUI. Polisi hanya membantu untuk menertibkan saja agar pelaksanaan ibadahnya berjalan dengan lancar. Yang kedua kaitannya ke depan ini Pak Ketua MUI kan mau hari besar nih, itu korban. Apakah kita boleh sholat, mencontoh itu? Kalau di polisi juga boleh. Tapi kalau sholat dari Mabes Polri, karena mungkin kalau dari MUI ada dari pusat, kemudian turun ke provinsi sini, atau provinsi membuat anjuran atau himbauan sendiri, tolong kami ikut disimak. Bantu di gereja, bantu di vihara, bantu di masjid-masjid untuk mengingatkan, biasa polisi mengingat. Kemudian juga di kita ada Dir Bimas Pak ini. Dir Bimas ini kerjasamanya juga sama, tidak cukup berbeda Pak, melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Nanti mungkin banyak juga Dimas dan staffnya untuk minta petunjuk nih Pak ke MUI, ilmu apa untuk mendekati masyarakat di kampung mana, atau juga sekarang kejaksaan misalnya ya Pak Pakem. Nah, kalau di kepolisian bagian ya untuk melakukan pengawasan juga, nanti dari Bir Intel mungkin nanti bisa sering-sering sama dengan MUI, karena kita sendiri tidak punya ilmunya kalau melarang Pak. Nanti dilarang dari debat malah nggak ngerti. Mungkin akan lebih pas, akan bisa berjalan kalau mungkin mengajak dari MUI. Mungkin kita menemani, oh ini namanya aliran kepercayaan seperti ini, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Karena kita hanya tugasnya tidak jauh dari situ saja Pak Ketua. Jadi kita tidak lepas dari tugas Polri, tugasnya memelihara kamtipmas saja, kemudian melindungi, mengayomi, melayani, kemudian yang ketiga penegakan hukum. Jadi kita tidak akan lepas dari situ. Kita tidak memiliki kemampuan. Oleh sebab itu kita harus selalu bertanya, banyak mohon petunjuk, bimbingan, arahan dari Ketua MUI dalam hal ini, dari tokoh agama lainnya, dari tokoh adat, tokoh budaya, bahkan ada beberapa banyak mantan-mantan pejabat tinggi di provinsi. Inilah repotnya kita hidup tidak normal ini. Makanya kita berdoa semoga semuanya COVID ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali ke depan, dan semoga Allah meridhoinya. Amin. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan Kapolda yang lama yang sudah itu PRK cukup akrab dan kita masih dari BPP tidak pasti Pak. Kita harus perangi agama apapun dalam waktu melarang, ya kita pun di masyarakat juga melarang. Kalau ada intinya masalah ini Polres sudah tadi laporan ke saya, Polres kemudian juga Kapolsek semua melaporkan, cuma masalahnya memang kriminalitas itu kan kita untuk melakukan upaya hukum mulai dari
kemudian sampai kenangan selama itu proses. Apalagi kalau kita punya motor hilang, ini selalu motornya selalu diprotoli apa namanya?